Hampir semua harga paket Next Parabola naik dan ada paket bulanan dan tahunannya yang hilang. Yaudah langsung aja kita cek brosurnya. Assalamualaikum Sobat SPD. Oke, jadi ini baru mulai kerasa ya, karena kan brosurnya kemarin juga agak telat ya. Mulai update brosurnya itu keluarnya tanggal 8 Juli 2024 gitu ya. Biasanya kan tanggal 1. Nah, ada apa ini? Ternyata baru kerasanya sekarang. Biasanya kan ada mereka yang beli paketnya itu bulanan, contohnya ya 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun gitu. Terus kemudian banyak juga paket-paket baru di setiap event. Pokoknya ada event baru itu akan keluar paket baru lagi. Itulah Next Parabola ya, karena mereka udah mulai masuk ke pay to view. Jadi kalau sobat mau nonton satu pertandingan aja itu harus bayar setiap satu pertandingannya. Nah, bayangin ya. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang Liga Inggris. Saya nggak bahas tentang Liga Inggris di sini lagi ya. Jadi ada paket Liga Inggris Plus itu yang satu musim baru bisa nonton semua pertandingan yang harganya luar biasa. Harga normalnya 2,5 juta dan sekarang lagi promo jadi 2 juta. Jadi sebelum Liga Inggrisnya tayang kalian bisa beli di satelit Parabola Report, langsung WhatsApp di deskripsi video. Terus sayangnya udah nggak ada lagi paket satu musim yang harganya murah. Adanya yang paket bulanannya aja yang harganya 169.000, tapi ini nggak bisa semua pertandingan disiarkan. Seperti biasa ada pilihan pertandingan big match yang ditiadakan di paket tersebut. Jadi mau nggak mau kalian harus beli paket tambahan yang namanya Liga Inggris Pay Per View atau PPV ya. Itu harganya antara 50.000 sampai 70.000 lah, itu tergantung seberapa besar pertandingannya, big matchnya gitu. Nah, ini pembahasan lengkapnya ada di video sebelumnya. Kali ini saya ingin ngebahas paket yang murah juga dihajar gitu ya. Itu paket yang tertinggi Liga Inggris yang kasta paling atas, udah harganya naik terus dibikin ribet gitu paketnya. Nah, paket yang paling rendah yang basic dan kids itu juga diobrak-abrik ya. Jadi di brosur ini sih tulisannya ada ya, di brosur biasanya yang Next ini ada paket basic dan kids itu harganya 9.900 ya masing-masing. Terus kemudian ada paket baru basic plus kids. Nah, ini yang mencurigakan ternyata ya. Jadi harganya 19.800. Terus kalau kita lihat brosur lengkapnya di sini masih ada ya. Ini 8 sampai 31 Juli tanggalnya masih ada basic yang 30 hari, 180 hari dan 360 hari yang harganya 99.000, yang 6 bulan itu 50.000. Pada kenyataannya ini nggak ada ya. Terus kemudian yang kids juga sama, yang bulanan 9.900, yang 180 hari 50.000 dan setahun itu 99.000, tapi pada kenyataannya ini tidak ada. Jadi fake ya. Jadi kalau kita lihat di aplikasi tempat kita ngisi ya, teknisi Toko Parabola pasti punya aplikasi ini. Jadi kalau kalian lihat screenshot di sini, itu nggak ada paket yang 6 bulan dan yang 1 tahunnya udah nggak ada. Jadi harganya mau nggak mau, kalau kalian mau ngisi setahun itu kita harus isi secara manual. Kalau isinya setahun berarti kita 12 kali isi. Dan harganya tidak berlaku yang 99.000 ini, nggak bisa. Karena mau nggak mau ya harga 9.900-nya dikali 12 gitu ya. Jadi ya sekitar 120.000 termasuk yang paket kita 120.000 ya, jadi tidak bisa menggunakan harga yang ada di sini. Ini sudah tidak valid lagi harganya karena memang di aplikasi pengisian sudah dihapus. Jangan-jangan paket basic sama kidsnya mau dihapus sekalian gitu ya bulan depan, sehingga cuma ada paket yang barunya namanya basic and kids. Karena paket basic and kidsnya ada loh ya, ada yang 30 hari, 6 bulan, dan yang 1 tahun itu ada. Jadi dia menaikkan yang harusnya normalnya kalian isi 100.000 bisa untuk setahun, kali ini mau nggak mau kalian harus isi 200.000 untuk setahun, berarti ada kenaikan 100%. Sama saja kalian dipaksa untuk beli 2 paket sekaligus di satu paket baru ini. Oke, jadi mungkin itu aja informasinya. Kalau ada informasi tambahan atau kalian request ingin bahas apa, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini videonya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Bagi sobat yang mau beli paket atau pasang parabola, langsung WhatsApp saya di bawah ini. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.